Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali bersama saya Kusnun Jola KD Channel, melaporkan tentang kondisi terakhir daripada proyek kereta cepat Indonesia-Cina, kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di kawasan JPO Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Hari ini 11 September 2020. Kali ini kita berada di Gempol Sari, yaitu sebelah timur dari Jalan Rengas, Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Sementara di sebelah barat dari Jalan Rengas adalah daerah Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Kalau di daerah Melong itu pilar-pilarnya sudah berdiri kokoh ke arah mancong hingga sebatas di jembatan Sukahaji, jembatan tol, dan setelah itu masih dalam bentuk pondasi seperti ini. Nah, di sini kita lihat di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di samping tol pada Lenyi ini sudah ada pembenahan, termasuk batas-batas pilar batas dari BPN juga sudah dipasang. Nah, sementara untuk pondasi pilar kereta cepat sendiri sudah dalam pembuatan rangka besi, bahkan ada pilarnya yang sudah dicor dan baru saja dibuka casingnya seperti ini. Sementara yang lainnya masih sedang dirangkai untuk kemudian dicor. Dan secara umum di sini pondasi pilarnya sudah ada hingga jembatan penyeberangan ke arah Rancamalang. Sementara dipasang ke sini di sebelah kiri, sementara yang itu kesannya sudah dibongkar. Jadi secara umum di sini pondasi pilarnya sudah ada, namun ada juga yang sudah sedang dirangkai besi untuk pilarnya, ada yang sudah selesai dirangkai dan dipasang casing untuk kemudian pengecoran, dan ada juga pilar yang sudah selesai dicor. Yang pasti secara umum itulah kesibukan di jalur kereta cepat Gempol Sari ini. Jadi tadi kita dari Jalan Rengas ke arah timur, kemudian ini persis berada di posisi JPO, itu penyeberangan dari Gempol Sari ke arah Marga Asi, Kabupaten Bandung, menyeberang di tol pada Lenyi. Nah, di sini juga yang kemarin pada video sebelumnya beberapa waktu yang lalu, ini belum ada pondasi pilar, namun sekarang sudah dipondasi untuk pilarnya, walaupun besinya belum dirangkai untuk kemudian dicor menjadi pilar jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini yang arah timur, itu ini sebelah barat, yang tadi arah timur ke arah tol Pasir Koja. Di sebelah baratnya ya seperti ini, hampir samalah, pondasi pilarnya sudah ada. Sekarang saya berada di atas JPO, jembatan penyeberangan orang dari Gempol Sari yang ada di sebelah kanan, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, menyeberang ke tol pada Lenyi, itu yang ada di sebelah kiri. Kemudian di seberangnya itu adalah
Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Jadi berada di JPO penghubung antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung sambil melihat perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Gempol Sari. Saat ini kita menghadap ke sebelah barat. Nampak pilar yang sudah dicor, bahkan casingnya sudah dilepas, dikeluarkan setelah proses pengecorannya selesai. Ada juga yang baru berupa pondasi pilar yang bahkan besi di atasnya juga untuk pilarnya belum dirangkai. Ada juga yang sedang dirangkai, sudah dipasang casing dan siap dicor. Ini menjadi perhatian karena memang di memasuki perbatasan antara Cimahi dan Bandung, Kota Bandung, Gempol Sari termasuk pilarnya belum nampak, seperti halnya di Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi yang ada di sebelah barat sana. Dan di Gempol Sari ini seperti nampak di bawah, ini adalah pondasi pilar yang baru saja dipondasi beberapa waktu belakangan dan tinggal menunggu selanjutnya untuk dirangkai besinya, kemudian dicor dan menjadi pilar jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Sekali lagi ini menjadi perhatian khusus karena memang masih jarang atau belum begitu nampak pilar-pilar jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan ini. Beda halnya yang ada di Melong yang di sebelah barat dari lokasi ini, atau di kawasan Tol Pasir Koja di sebelah timur sana. Di sana sebagian besar lebih banyak pilar yang sudah dicor daripada seperti di sini, atau di arah Gunung Bohong, Tunnel 11 di kawasan rest area hingga belakang Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, kemudian Brigif. Itu sebagian besar pilarnya juga sudah dicor. Nah, persoalannya kemudian bahwa girder lancer yang ada di Mikomol, kawasan Cirangrang Kopo, itu sudah bergerak ke arah barat, artinya akan melalui kawasan ini, jalur ini. Seremoninya juga sudah dilakukan bersama kementerian terkait pada tanggal 3 September lalu, sehingga diperkirakan pergerakan girder lancer untuk memasang girder box itu sudah terus berlangsung setiap hari. Nah, tentu agar di sini juga segera dipasang girder box, yaitu berupa jembatan beton bertonase sekitar 900-an ton sudah bisa dipasang di sini, maka tentu saja pilar-pilarnya juga harus segera dicor. Namun pertimbangan teknis tentu saja kembali kepada subkon yang mengerjakan proyek ini, Kereta Cepat Indonesia Cina, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kita turun ke bawah karena ini adalah JPO, jembatan penyeberangan orang, namun juga sering digunakan oleh orang-orang yang mau ke Kecamatan Marga Asi dengan menggunakan sepeda motor. Kalau saya sendiri memang agak ngeri juga kalau melalui JPO seperti ini dan menggunakan motor. Berada di samping tol Padalenyi. Sementara itu, pada Kamis kemarin 10 September 2020,
Saya juga lewat di kawasan Gado Bangkong, Kabupaten Bandung Barat. Di sana menjadi perhatian juga karena ada long span bridge, itu jembatan bentang panjang yang berada di atas Jalan Nasional 3. Long span bridge, jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di kawasan Stasiun Gado Bangkong, nantinya akan melintasi Jalan Nasional 3 sehingga cukup menjadi perhatian dari setiap orang yang lewat di kawasan ini. Ke arah timur dari Long Span Bridge ini adalah arah menuju Inlet Tunnel 11 Gunung Bohong, dan dari Long Span Bridge ini ke arah timur belum nampak juga pilar-pilar kereta cepat. Bahkan di Inlet Tunnel 11 sendiri juga belum ada kegiatan kecuali di outletnya yang ada di depan rest area KM125 Cibeber, Kota Cimahi. Jadi inilah perkembangan terakhir dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Pertama itu di daerah Gempol Sari, Kota Bandung, tanggal 11 September 2020, dan yang ini adalah di Gado Bangkong, Kecamatan Gado Bangkong, Kabupaten Bandung Barat. Video diambil pada tanggal 10 September 2020. Nanti akan ada lagi laporan atau liputan selanjutnya. Ikuti terus KD Channel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.